Okay, share balik lagi sama gue Astrid Hosmagang di channel Seleb terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Udah dapet pinjaman mobil Yaris ya. Ini Yaris apa ya kemarin tuh bilangnya? Yaris Bapau ya? Bal. Ini. Lele, Yaris Lele. Oke. Okay. Dan ini kita akan coba fitting-fittingin velg dan ban yang cocok untuk si Yaris ini. Ini dia velgnya. Oke, ini dia pilihan velg yang pertama. Ini adalah HSR Hiroshima. Dia ini spesifikasinya ring 16, lebarnya itu belang 7 dan 8,5, offsetnya 42 dan 35. Ini kita pakein ban dari Forcium Okta, ukurannya itu 19555 ring 16 ya. Untuk bagian depan dia rata body sebenarnya ya. Cuman kayak agak masuk sedikit gitu. Nah, ini bagian belakangnya rata body nih. Dia rata body. Tampilannya keren sih, dari merah terus ke abu-abu, ke grey gitu ya. Dan ada ininya, ada polish ringnya nih. Keren sih. Kita coba lihat lagi pilihan velg selanjutnya yuk. Nah, ini dia untuk pilihan velg selanjutnya. Ini adalah salah satu desain original dari HSR Wheel nih, HSR Bun. Dia ini spesifikasinya ring 16, lebarnya itu 7, offsetnya 42. Dan ini kita pakein ban dari Acelera PHIR, ukurannya 19550 ring 16. Jadi lebih tipisin ya profil bannya. Tadi kan kita pakai 195, ini kita pakein 19550. Masih luas sih, masih 5 jari. Dan fitmentnya dia agak sedikit masuk ya, kurang lebih satu jari nih agak sedikit masuk. Untuk bagian belakangnya yes, dia juga agak sedikit masuk, dan ini kayaknya agak-agak sedikit chamber ya, agak di chamberin sedikit. Tapi kalau menurut gue dari merah ke hitam ini sebenarnya masuk-masuk aja sih, karena apa, karena dia udah ada nih, udah diwarnain ininya kalipernya tuh ya kan, jadi nggak sepi-sepi banget gitu bagian dalamnya. Gue masih punya pilihan velg di ring 16 nya, kita coba lihat lagi yuk. Selanjutnya ini adalah HSR Brisket, ya spesifikasinya itu ring 16, lebarnya 7,5 dengan offsetnya 35. Dan ini kita pakein ban dari Forcium Okta, ukurannya 19555 ring 16. Dia bagian depan agak keluar sedikit ya, mungkin karena offsetnya terlalu kecil. Kayak segini doang nih kelihatannya nih, ada kelihatan muncul. Tapi kalau untuk bagian belakangnya dia rata body loh. Dia rata body bagian belakangnya. Dan karena mungkin beda ya centerboardnya, bagian centerboardnya, jadi kayaknya nih untuk si Yaris ini di bagian belakang memang offset 35 tuh udah paling pas dengan lebar 7,5 ya kalau mau rata body. Nah, kalau untuk warnanya nih ya, kayaknya mentereng banget ya, dari merah, maknya apa ya, semi marun, agak kemarun-marun gitu ya warnanya merahnya nih, ditambah lagi ke chrome. Wah, asli nyala banget sih, kelihatan banget gitu.
velgnya tuh kayak eye catching di jalan. Ais, keren. Menurut kalian gimana nih? Kita coba lihat lagi pilihan velg selanjutnya. Ini pilihan velg selanjutnya, ini terakhir di ring 16 ya. Ini lokasinya, ini ada HSR NX series, salah satu original design dari HSR Wheel, namanya HSR Kailolo. Dan dia ini spesifikasinya ring 16, lebarnya itu 7, offsetnya 42. Dan ini kita pakai ban dari Accelera PHIR, ukurannya 195/50 ring 16. Kalau kita lihat fitmentnya di depan rata body ya. Untuk belakang agak sedikit masuk. Nah, karena 42 kan besar offsetnya. Dan tadi kalau di offsetnya 35 dia rata body. Tuh ya. Dan kalau kita lihat untuk modelnya sama warnanya cocok banget nih. Dari merah terus ke bronze. Kelihatan banget udah modifnya. Penasti jadinya ganteng banget sih. Dan ini yang gue bilang dia finishingnya itu sandy ya. Jadi ada butiran-butirannya gitu. Si finishingnya keren banget asli. Kita coba lihat lagi yuk pilihan velg di ring selanjutnya. Ini dia. Pilihan velg selanjutnya nih, ini di ring 17 ada HSR Diamond. Dia spesifikasinya itu ring 17, lebarnya 7, offsetnya 40. Dan ini kita pakaiin ban dari Accelera PHIR, ukurannya 215/45 ring 17. Dia rata body ya bagian depan, tapi yang belakang agak sedikit masuk. Sedikit doang, mungkin kayak sekitar satu jari gitu nih. Agak sedikit masuk. Tapi entah kenapa gue suka loh modelnya ya, dari warna merah terus ke silver dan model palangnya juga penuh gini, kayaknya keren aja gitu kelihatannya. Dan ini juga kan salah satu desain original dari HSR Wheel ya. Keren sih. Kita coba lihat lagi yuk pilihan velg selanjutnya. Pilihan velg selanjutnya ini adalah HSR Tokyo. Dia itu spesifikasinya ring 17, lebarnya 7,5 dan belakangnya 9, offsetnya 42 dan 35. Ini kita pakaiin ban dari Accelera PHIR, ukurannya 215/45 ring 17. Dia bagian depan rata body. Harusnya sih yang belakang agak keluar sedikit. Dikit banget, cuma sebagian ininya doang yang kelihatan keluar nih. Masih masuk toleransi lah harusnya, karena nggak terlalu keluar ya, jadi masih pantas gitu kelihatannya. Tapi asli ini keren sih, dari merah terus ke semi matte gray, keren banget sih. Dia ada ringnya ya, ada machine ringnya juga nih di bagian ujungnya, jadi kayak ada pemisah antara velg dan si bannya. Kalau menurut kalian keren nggak? Tulis di kolom komentar ya. Gue masih punya lagi pilihan velg selanjutnya. Oke, ini dia
pilihan velg selanjutnya ini HSR 10. Dia ini di ring 17, lebarnya itu 7,5 dengan offsetnya 42. Dan ini kita pakein ban dari Acelera PHIR, ukurannya 21545 ring 17. Dia 4 jari ya bagian depannya. Untuk bagian belakangnya, kayak 3,5 jari gitu. Dan dia agak masuk ya, di 7,5, offset 42. Tapi kalau dari tampilannya sih gue suka banget ya, banyak kemanisnya gitu nih si reflex-reflexnya. Dan masuk dari merah, terus ke ada polishnya, sama ada hitamnya, dan ada pemanisnya lagi. Keren sih, cocok banget gue. Tapi gue masih punya lagi satu pilihan velg yang menurut gue gak kalah keren. Ini dia velgnya. Pilihan velg yang terakhir ini adalah HSR Gangnam. Dia ini spesifikasinya ring 17, lebarnya belang 7,5 dan 8,5 bagian belakang, dengan offsetnya 42 dan 38. Depan rata body, belakang juga rata body. Ini keren banget sih fitmentnya. Dan gue suka banget, karena apa? Karena kelihatannya keren banget gitu. Dia modelnya juga palangnya nutup dan ada pemanisnya, terus warnanya juga matching dari merah ke polish, terus ada blacknya. Ya asli keren sih. Kalau menurut kalian lebih suka yang mana nih? Ya model palangnya tuh kayak 10 tadi yang ada jaring-jaringnya, atau yang modelnya nutup kayak gini? Keren ya. HSR, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan kalau menurut tim HSR sendiri, untuk Yaris Lele ini kayaknya dia cocok tuh di ring 17 ya, dengan spesifikasinya kalau mau rata body itu bisa belang, yang depan itu bisa 7 atau 7,5, dan yang belakang itu bisa 8 atau 8,5, dengan offsetnya depan tuh 42 sampai paling kecil tuh 40 kalau mau rata body, atau bisa bagian belakangnya itu di 38 sampai 40 lah kalau mau rata body juga tuh ya. Dan untuk bannya kalian bisa pakai di 21545, dan di bagian belakangnya kalau mau harga tampilan yang ngotak bisa pakai 22545 di ring 17. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe channel YouTube-nya HSR Wheel. Gue Asyik Rasmaga undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat HSR.